Dalam salah satu mihwar atau intisari yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada yang disebut midan tarbiyah wa tashri', iaitu bidang atau midan, medan pendidikan dan pembentukan hukum. Dia tekankan tentang amanah, yang baik, ciri baik dalam mihwar, iaitu intisari yang kelima, ya, iaitu dalam, nah, bila kita bicara soal pendidikan hukum, dia ada dua perbezaan dia. Satu amanah, lawannya khianat. Jadi amanah itu tentu kita tahu sifat Nabi yang mulia, kemuliaan tinggi, yang menjadikan manusia itu lebih bertanggungjawab dan akan dipersoalkan tanggungjawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, satu prinsip agama yang sangat kuat. Lama sebelum orang bicara soal etika dalam urus tadbir, the ethics in government, ataupun accountability yang banyak dihebohkan, pertanggungjawab, seolah-olah ini teori baru. Tetapi prinsip dalam Islam itu yang kita belajar daripada kecil, yang dikupas dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi itu, menekankan soal pertanggungjawaban, iaitu intisari kelima yang dikupas oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang mana diterapkan amanah, pertanggungjawaban, yang ditolak itu khianat. Dan khianat menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, wal khianatu fi suwariha kulluha, khianat itu tercela dalam apa bentuk sekalipun, ya. Kita pegang pada amanah, kita dengan khianat. Dan ini dia beri contoh umpamanya bagaimana dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muafakat kerjasama, ada perjanjian di antara Rasulullah SAW dengan kelompok Yahudi, ya. Kita tahu Bani Nadir, Qainuqa, Quraizah, ya. Kita patuh pada perjanjian itu. Tetapi dia pecah. Ini kadang orang kata kerjasama dengan bukan Islam apa semua yang dibangkitkan. Dia pecah bila ada pengkhianatan. Kalau tidak ada pengkhianatan, selagi tidak ada pengkhianatan oleh Yahudi itu, Rasulullah masih patuh pada perjanjian, masih menghormati hak mereka dan masih mengiktiraf kedudukan dan hak mereka. Bila dikhianati, pecah amanah, barulah Rasulullah perintah agar diperangi. Kerana masa itu Ka'ab ibn Ashraf yang mengepalai dan sentiasa menghasut, dia khianat ni tak berlaku sekonyong-konyong, ya. Dia jadi dengan hasutan, dengan konspirasi, dengan tipu helah dan muslihat dan perencanaan yang kotor yang agak lama. Jadi ini pengajaran kepada kita.